السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي سادتي Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. مرحبا بكم جميعا Marhaban buat semua في هذا الصباح المبروك المبارك di pagi hari yang penuh keberkatan ini. يوم الاثنين هذا له لذة خاصة له شعور جميل وراقي وحلو يوم الاثنين Hari Isnin merupakan hari yang punya kelazatan yang tersendiri, hari yang indah, hari yang manis adalah hari Isnin. وهذا الاثنين في فجره ولد سيد الموجودات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan pada hari Isnin ini, di saat fajarnya telah lahirlah junjungan segala alam buana, junjungan Sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فمن فرحه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شكر لله طول حياته يوم الاثنين. Maka dari kegembiraan baginda sallallahu alaihi wasallam, hari Isnin itu hari lahir baginda, seumur hidup baginda lah baginda berpuasa pada hari Isnin. فأنا سأتكلم معكم ساداتي سيداتي موضوع ربما يعني يكون حساس أو ربما يكون ثقيل ولكنه حل لجميع مشاكلنا. Maka inilah saya ingin membicarakan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian satu topik yang boleh saya katakan sebagai sensitif atau topik yang amat berat. Namun apakah daya, ia merupakan penyelesaian, satu solusi untuk kita semua. Ya ayyuhal ummahat, ya ayyuhal aba. Wahai ibu-ibu, wahai ayah-ayah. Ad'u Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Allah yahfaz a'radana. Bermohon kepada Allah agar menjaga harga diri kita semua. Ish ma'na yahfaz a'radana? Apa erti mohon Allah menjaga harga diri kita? An la nata'arrad lizzina walliwat wassihaq. Iaitu kita dan sanak famili kita tidak terdedah kepada zina, kepada homoseksual, kepada lesbians. La lana wala li auladana wala li banatana wala lil muslimin wala li hatta li ghairil muslimin alladhina 'indahum insaniyah. Tidak terkena pada kita, tidak terkena pada anak-anak lelaki, anak-anak perempuan kita, sanak famili kita, tidak terkena pada kaum muslimin, hatta tidak terkena juga kepada non muslimin yang mereka itu punya insaniah. Ya banati ya auladi. Wahai anak-anak perempuanku, wahai anak-anak lelakiku, minal muslimin wa ghairil muslimin. Baik kalian kalangan muslimin ataupun non muslimin. Wa khassatan lil muslimin. Khususnya kepada kalangan muslimin. Al alaqa qabla az-zawaj. Hubungan sebelum perkahwinan. Al alaqa qabla kitabat al-'aqd al-qaran. Hubungan sebelum tertulis secara rasmi akad nikah. La yadhhak 'alaykum ayyi insan. Janganlah kalian ditipu oleh siapa pun. Qabl 'aqd al-qaran kullu 'alaqa ghair mashru'a haram zina. Sebelum tertulis secara rasmi akad nikah, apa-apa hubungan sebelum itu adalah haram, apa-apa hubungan sebelum itu adalah zina. Arjukum antabihu li hadha al-khatar. Saya mohon kepada kalian semua, jaga-jagalah terhadap berbahaya, terhadap bahaya ini. La'annu sadatan awliya yaqulu. Kerana para junjungan awliya berkata, alladhi yazni, orang yang berzina, aw allati tazni, lelaki atau perempuan yang berzina, sa'ab 'alayha, susahlah baginya, an takun min ahli maqam al-iman, untuk menjadi ahli maqam iman. Wal Islam rubbama yakun kaman sa'ab 'alayha, wallahu a'lam. Untuk menjadi ahli maqam Islam juga mungkin susah nak dapat, wallahu a'lam. Akan tetapi orang ini untuk mendapat maqam iman amat susah. La'annu fiha jarh li karamat 'ailat kathira. Kerana dalam zina ini bererti telah melukakan, telah merosakkan kemuliaan harga diri banyak keluarga. Ayyuhal walad alladhi turid an tazawwaj min hadha albint. Wahai pemuda yang ingin berkahwin dengan pemudi ini, aw ayyuhal syab, aw ayyuhal ibn, atau wahai anak remaja, wahai anak muda, kaifa tadhhak ala hadhihi albint biism alhubb wa tazni biha qabla azwaj. Bagaimana engkau wahai pemuda, kau memperdayakan gadis ini,
Kau perdayakan dia atas nama cinta, lalu kau berzina dengan dia sebelum kau mengahwininya. Wallahi law annak tahubbuha. Sumpah demi Allah, wahai anak muda, kalau kau betul mencintai gadis Law ini, annaka sahih indak aqil. kalau betul kau, wahai pemuda, kau punya akal Wa waras, annaka ta'rif anna hadhihi takun zawjatak fil mustaqbal. dan kau betul-betul mengetahui bahwa engkau ingin menjadikan pemudi ini, gadis ini, istrimu di masa akan datang, Lan tazni biha. pasti engkau tak akan berzina dengannya. Li'anna qabl 'aqd al-qaran. Kerana sebelum akad nikah, 'aqd nikah, sebelum akad nikah, 'aqd qaran, akad qiran, 'aqd zawaj, akad perkahwinan, asl min usul al-an fi hadha az-zaman, asl min usul az-zawaj. Sekarang, di zaman sekarang, akad nikah, akad pernikahan adalah satu daripada rukun pernikahan yang asal. Kalau tidak ada akad ini, az-zawaj ma tam. Perkahwinan tidak akan jadi. La tadhhak 'alayka ummuk aw ashhabak aw abuk. Wahai pemuda, janganlah engkau terpedaya oleh ibumu atau kawan-kawanmu atau ayahmu. Ya bunna engagement kifayah. Yang berkata kepada kamu, ah, cukuplah kalau sekadar engagement, kalau pertunangan pun dah boleh dah. Mungkin tanam ma'aha. Kamu dah boleh tidur dengan dia. Mungkin tazni baha. Kamu boleh berzina dengan gadis itu. Hada haram. Ini haram. Hada haram. Ini haram. Hada jahil min al-umma al-muslimah. Ini adalah kejahilan umat muslim. Mai sir hada kalam. Tak boleh. Ini tak boleh berlaku. Istahi min Allah. Tahu malulah engkau dengan Allah. Khaf min Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Allah yantaqim minnak bukra fi auladak wa banatak. Nanti besok lusa Allah akan membalas perbuatanmu ini kepada anak perempuanmu, kepada anak lakimu. Wa anti ayyuhal bint. Dan kamu wahai anak gadis. Wa anti ayyuhal syabah. Kamu wahai pemudi. Wa anti ayyuhal ibna. Kamu wahai anak perempuan. La yaghrik bik hadha syab wa bi ismin innahu sayatazawwajuk wa yazni biki. Janganlah engkau terpedaya dengan pemuda ini yang kononnya dia mencintaimu dan dia akan mengahwinimu nanti, lalu dia berzina dengan kau sekarang. Wahai gadis, namamu akan terdaftar sebagai ahli zina. Ya binti, wahai anak perempuanku, kam qissa hasalat ta'rifiha min al-mujtama'. Berapa banyak kisah yang telah kau ketahui berlaku dalam masyarakat. Kam syab dhahaka ala banat wa fa'al fihum az-zina thumma haraba wa tazawwaja min akharin. Berapa ramaikah pemuda yang telah menipu daya gadis-gadis. Mereka tiduri gadis-gadis ini, mereka berzina dengannya, kemudian mereka lari, mereka kahwin dengan perempuan lain. Ya ayyuhal insani, ya ayyuhal ummul muslimah. Wahai insaniah, wahai umat muslim, shufu ajdadakum. Lihatlah nenek moyang kalian dahulu. Ma kan fi fatrat engagement hada boyfriend girl, hada kullu zina. Tidak pernah berlaku pada mereka hubungan saat pertunangan, tak pernah berlaku antara mereka hubungan boyfriend girlfriend. Ini semua zina. Kan tawwal zawaj. Zaman dahulu orang direct terus kahwin. Zaman awal ma kan fi awraq tasjil nufus wa tasjil bitaqah syakhsiyah. Fakan خلاص الفاتحه والعرف وتعرف فلان الى فلان يتم الزواج امضى الان لازم تسجيل على اساس بكره النار يحافظ على حقوق الاولاد والبنات فصار ركن من اركان الزواج التسجيل اللي هو عقد القران عقد الزواج عقد النكاح زمان dahulu memanglah tidak ada jabatan pendaftaran, tidak ada orang buat IC. Zaman dahulu memanglah bila sudah dikenalkan antara pihak lelaki dengan pihak perempuan, lalu dihimpunkan dalam satu pertemuan, dibacakan surah Al-Fatihah, diakadkan, dah itu dah sudah satu pernikahan yang sempurna. Memang zaman dulu caranya begitu, tapi zaman sekarang sudah tidak boleh lagi. Zaman sekarang wajib pernikahan itu tidak akan sempurna melainkan dengan didaftarkan, didaftarkan kepada jabatan agama. Supaya apa? Supaya itu akan dapat menjaga hak, dapat menjaga hak anak-anak di belakang hari, dapat menjaga hak suami isteri di belakang hari. Mesti wajib pernikahan itu, perkahwinan itu didaftarkan. Pendaftaran akad nikah adalah syarat dan rukun wajib di zaman sekarang. Ayyuhal aba alam ummahat. Wahai ayah-ayah, wahai ibu-ibu. Amamakum ala atikukum mas'uliyah kabira. Di atas bahu kalian pertanggungjawaban yang amat besar. Rabbuma bisabab rabbana ya'aqibkum. Boleh jadi ia akan menjadi sebab Rabbana akan hukum kalian. Rabbuma bisabbu rabbana ya'ni nuzil bikum al'adab asyadid. Boleh jadi dengan sebab
melengahkan atau tidak mempedulikan pertanggungjawaban ini, Rabbana akan turunkan kepada kalian azabnya yang maha pedih. Misal, Contoh, jari syab. saya didatangi oleh seorang pemuda. Qala li, dia berkata kepada saya, ummi, ibu saya tatghaddi wa tashuddani wa tadfa'ani la'an ajid girlfriend. Ibu saya memberi tekanan ke atas saya, memaksa saya, mendorong saya untuk saya ada girlfriend. Lidarajat jahazat li ghurfa li wa lil girlfriend haqqati. Mak saya sampai ke tahap menyediakan bilik untuk saya meniduri girlfriend saya. Hada haram. Ini haram. Hada fiha la'na min Allah. Ini kalau dibuat akan menurunkan laknat dari Allah. Ma yanfa' ma'aki. Ma yanfa' ma'aki hadha al-umur al-thaniya. Lazim takhafi Allah, tastahi min Allah ayyuha al-um. Wahai ibu, ini semua tak ada manfaat bagimu. Tak ada apa yang dapat menolong kamu untuk menghapus dosa ini. Wahai ibu, wajib kamu bertakwa kepada Allah. Tahu takut Allah, wahai ibu. Jani rajul tani. Saya didatangi. Misal tani. Saya didatangi oleh seorang lagi pemuda lain. Qala ايش اسوي ولدي جاب معاه girlfriend وسكنوا في البيت عندي غصبا عني اسبوع وبعدين لم يتزوجها واحرجني مع عائلتها وراح تزوج واحده اخرى. Datang kepada saya seorang bapa mengadu pada saya, dia tanya, Syekh, macam mana saya nak buat, Syekh? Anak laki-laki saya buat saya serba salah. Dia bawa balik ke rumah seorang gadis lalu tinggal bersama dengan gadis itu sebilik seminggu, Syekh. Kemudian anak laki-laki saya bukan kahwin dengan perempuan tadi, dia kahwin dengan perempuan lain. Saya jadi serba salah dengan keluarga gadis tadi. Saya nak buat macam mana sekarang, Syekh? Ayyuhal ummahat wal abaa. Wahai ibu-ibu, wahai ayah-ayah, tasahabu ma'a auladakum wa banatakum. Kalian bersahabatlah, berkawanlah dengan anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan kalian semua. Misalan kisah. Contohnya kisah. Bint, seorang anak perempuan ta'arrafat 'ala syab. Berkenalan dengan seorang pemuda. Wa ummuha wa abuha samahu laha, samahu lil syab yadkhul ayy waqt ila bintihi. Lalu ibu dan ayah gadis ini membenarkan kepada pemuda tadi untuk masuk ke rumah mereka bila-bila masa. Yawm min al-ayyam ma fil ab wal um fil bait. Pada satu hari ibu dan ayah tidak ada di rumah. Hadha syab, pemuda ini dakhal ala ghurfat al-bint, masuk ke dalam bilik gadis tadi. Fa shagga hudumha, aghtasabha. Dia telanjangkan gadis tadi, dia rogol gadis itu. Hada yakul yuhibba yabghi yatzawwajha, kayf yaghtasibha? Ini pemuda tadi yang katanya mencintai gadis ini dan ingin mengahwininya, sekarang dia berogolnya. Thumma sawwarha, kemudian dia ambil gambar gadis itu. Wa qala idza lam tatzawwajini fa ana sa'anshur al-sur haqqi fil Facebook. Dia kata apa setelah dia ambil gambar gadis itu bogil, dia kata kalau awak tak mengahwini saya, saya akan viralkan gambar-gambar awak di dalam Facebook. Al-bint ma tqdar tatkallam, al-um ma tqdar tas'alha, al-abu ma yatadakhkhal ma yas'al, al-bint miskina fi hayra. Gadis ini tak boleh nak cakap apa, maknya tak tahu apa, ayahnya juga tak tahu apa, tak nak masuk campur. Kesian gadis ini, kesian perempuan ini, dia hidup kebingungan. Ayuhal aba'al ummahat. Wahai ayah-ayah, wahai ibu-ibu. Rabbana atakum amanah. Rabbana berikan kepada kalian amanah. Fi tarbiyat abna'akum wa banatakum. Untuk mendidik anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kalian. Ahtammu bihim. Jagalah mereka betul-betul. Rabbama hum yakunu sabab dukhulukum ila al-jannah aw sabab dukhulukum ila an-nar. Boleh jadi anak-anak itulah yang akan menjadi penyebab kalian, wahai ibu bapa, masuk ke dalam syurga, atau mereka akan menjadi penyebab kepada kalian, wahai ibu bapa, masuk ke dalam neraka. Arjukum. Saya mohon kepada kalian. Sa'alt wahid min sadat al-awliya. Saya pernah bertanya kepada seorang junjungan awliya. Kaif hal hadhihi al-mushkilah? Bagaimana caranya kita, bagaimanakah solusi masalah ini? Al-bint turid ayy wahid yahtadinha wa ta'akhkharat sin az-zawaj. Si gadis memerlukan seseorang, siapa saja untuk memeluknya. Dan umur perkahwinan sekarang makin lewat. Wal awwal wasyab kadhalik, ta'akhkhar zawaju wa yatamanna ahad yahdhunu. Begitu juga kepada pemuda. Umur perkahwinan orang muda sekarang makin lewat. Dan pemuda ini perlukan siapa saja untuk memeluknya. Gal zaman al-hal, zaman awal kan huwa al-hal. Qultu lahu kayf ya sidi? Si Syekh Aulia ini berkata kepada saya, zaman dahulu ada solusinya. Saya tanya kepada beliau, bagaimana ya sidi solusi itu?
كانوا كل الناس يناموا في بيت كبير. Kata Syekh, zaman dahulu orang masing-masing tidur di rumah mereka besar. قال لو أن الأم Kata Syekh, kalaulah seorang ibu احتضنت أمها احتضنت بنتها memeluk anak gadisnya ونامت معها في ضم يضم بعضا البنت والأم. Dan ibu ini dan ibu dan anak gadisnya tidur bersama, berpelukkan. Si ibu memeluk gadisnya dan tidur bersama si gadis ini. كما كانت بنتها الصغيرة. Seperti mana gadis ini waktu dia baby dulu. يقول والله ما تحتاج لأي علاقة محرمة. Kata Syekh, sumpah demi Allah, kalau gadis ini mendapatkan pelukan dari ibunya seperti itu, wallahi gadis ini tidak perlukan pelukan siapa saja, tak kira siapa pun, dia tak perlu. وَكَذَلِكَ الْوَلَدُ. Begitu juga anak laki-laki. لَوْ إِنَّ أَبُوهُ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً. Kalaulah ayah pemuda ini sebulan sekali cukuplah. حَضَنَهُ. Memeluknya. وَنَامَ مَعَهُ ضَمٌّ كَابْنُ الصَّغِيرِ لَمَّا يَنَامُ كُلَّنَا تَنَوَّمُ أَبْنَاءَكُمْ لَمَّا صُغَارٌ لِيش لَمَّا كِبِرْتُوا تَرَكْتُوهُمْ نَسِيتُوهُمْ. Dan bila tidur seminggu sekali ke sebulan sekali ke, si ayah ni tidur bersama anak bujangnya ini, dia peluk anak bujangnya itu sambil sambil tidur sama-sama. Macam mana dia dulu waktu budak tu kecil, si bujang ni kecil baby, dia tidur ayah dia peluk dia. Kenapa ayah-ayah tak buat begitu sekarang bila anak dah besar dah bujang? Kenapa dia tinggalkan itu? Law fa'altum hada, kalau ibu bapa melakukan ini pada anak-anak mereka, anak bujang, anak gadis, la hafaztum البنت والولد لو خرجوا الشارع لن أحد يستطيع أن يؤثر بهم أبداً. Kalau ibu bapa melakukan demikian kepada anak gadis mereka, anak laki-laki bujang mereka, artinya ibu bapa telah memberi penjagaan kepada mereka. Kalau mereka keluar rumah di mana-mana saja, tak ada siapa yang dapat menipu daya mereka, tak ada siapa-siapa yang akan dapat memberi kesan mempengaruhi mereka, tak akan. نختم هذه المحاضرة ونقول. Kita tutup kuliah ini dengan berkata, kama da'a sayyidina Rasulillah, kita mohon doa seperti doa sayyidina Rasulillah. Allahumma astur auratana, Allahumma tutuplah aurat kami. Wa anur ru'atana, amankanlah kebimbangan kami. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.